Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara cetak secara Wavy Direct pada printer Canon TR4570S sesuai request dari salah satu Smart Vispin kapan hari. Oke, langsung aja kita setting dulu kertasnya. Oke, kita masuk di sini ya, menu. Kita pilih device setting. Lalu kita pilih LAN setting. Kita pilih wireless direct. Oke, kita switch. Nah, ini kita yes. Kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk mengetahui passwordnya kita next ini di security protocol, kita oke. Ini kita yes. Ini adalah password dari printer ini. Oke, kita catat, lalu kita koneksikan pada smartphone kita. Oke, kita masukkan password yang tadi. Besar kecil huruf harus sama ya. Oke, kita sambung. Lalu kita pilih gambar atau dokumen yang akan kita cetak. Oke, kita cetak. Ganti ke TR4500 series. Kita pilih ukuran ini A4, selebihnya sama, lalu kita print. Maka di printer akan muncul status printing. Nah, kurang lebih seperti itu cara mencetak melalui Wavy Direct pada printer Canon PIXMA TR4570S. Bila Smart Vispin ada request lagi mengenai printer atau spare partnya, atau mereview printer atau sebagainya, bisa Smart Vispin tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.